jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan like video ini. Kali ini kita akan pergi kemana ya teman-teman? Kita akan mengikuti beberapa mobil kecil kita. Banyak sekali ya kendaraan yang lewat di jalan ini. Ada kendaraan berwarna biru, mobil berwarna hijau, mobil berwarna putih. Gawat, terjadi kecelakaan. Kita harus segera memanggil mobil polisi, teman-teman. Dan juga memanggil mobil ambulan untuk menyelamatkan para korban kecelakaan. Mendengar adanya sebuah kecelakaan, mobil polisi bersiap untuk berangkat dan mengevakuasi lokasi kecelakaan. Satu persatu mobil polisi berangkat menuju ke lokasi kecelakaan. Mobil ambulan pun bersiap untuk berangkat menuju lokasi kecelakaan. Satu persatu mereka mulai berangkat, teman-teman. Dalam perjalanan, mobil polisi menghidupkan sirenenya. Dengan hati-hati, mobil polisi melaju di jalan raya. Mobil ambulan pun mengikutinya dari belakang, teman-teman. Mobil polisi sudah sampai di lokasi kecelakaan. Sekarang, mobil polisi mengamankan agar tidak ada kendaraan lain yang melintas di jalan ini. Polisi segera mengevakuasi para korban kecelakaan. Sekarang kita menunggu mobil ambulan untuk menjemput para korban kecelakaan, teman-teman. Mobil ambulan pun datang dan bersiap untuk memasukkan para korban ke dalam mobil ambulan. Satu persatu korban dimasukkan ke dalam mobil ambulan berwarna putih ini. Mobil ambulan putih segera menuju ke rumah sakit. Mobil ambulan yang kedua juga sudah datang, teman-teman. Mobil ambulan berwarna merah segera memasukkan satu persatu korban kecelakaan ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan pertama. Mobil ambulan mulai berangkat menuju ke rumah sakit. Semua korban sudah ditolong, teman-teman. Wah, gawat, terjadi sebuah ledakan di dalam gedung.
terjadilah kebakaran yang membakar beberapa gedung berada di daerah ini. Kita harus segera mengevakuasi orang-orang yang berada di dekat gedung. Satu persatu, kita evakuasi orang-orang yang ada di sini, teman-teman. Setelah itu, para mobil juga mengevakuasi. Satu persatu, mobil meninggalkan gedung yang terbakar ini. Ayo segera selamatkan diri kalian. Mendengar adanya kebakaran, mobil polisi bersiap untuk berangkat dan menuju lokasi kebakaran. Satu persatu, petugas polisi mulai masuk ke dalam mobil. Mobil polisi pun segera berangkat. Mobil pemadam kebakaran juga telah mendapat kabar adanya sebuah kebakaran. Satu persatu, petugas pemadam kebakaran naik ke atas mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran mulai berangkat menuju lokasi kebakaran. Di perjalanan, mobil polisi dan mobil pemadam kebakaran menghidupkan sirinenya agar kendaraan lain segera memberikan jalan kepada mobil polisi dan juga mobil pemadam kebakaran. Mobil polisi pun sudah sampai di lokasi kebakaran, kemudian mengamankan lokasi kebakaran agar tidak ada siapapun yang mendekat dan menjarah gedung yang terbakar ini. Mobil pemadam kebakaran pun akhirnya sampai di lokasi kebakaran. Mereka segera membentuk formasi agar memudahkan untuk memadamkan api.
mobil pemadam kebakaran pun segera memadamkan api yang terbakar. Yeay, akhirnya apinya sudah padam teman-teman. Terima kasih ya telah menonton videoku. Sampai jumpa lagi di videoku yang selanjutnya.